Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kalau kita basuh tangan, kalau basuh muka pula, ingat molek basuh muka dah. Dengan maknanya banyak orang tak tahu juga. Ya ambil tempat tumbuh rambut sapa di dagu ni, cek dia. Alik panjang, alik lebar kat kelingan ni, alik lebar dia ni, alik lebar dia kelingan dah halus ni. Ambil pala ni suling ni. Pas tiba kita ambil esmaya ni, lama dia tengok buat sekatu saja. Ya sebenar dok kat dia we. Kita we atas atas rambut ni sikit, marilah makan lubang kelingan, tewas tekok ni. Ha ni, tewas tekok ni. Ya sago tu baru dia habis, hak cuci. Pas kalau kita tak ngaji, tak gapo pula gak, basuh kita. Hati kita serenuk, hati kita suka, supayalah kita wida dengan bulan Ramadan ni, kita tak ada orang nak cerita dah mujur sebagai tetamu kait yang mati. Ha, apa nama tu yang nak wida kita ni sebagai melio sekali di dalam 12 bulan. Tak ada dah lah. Pertama bulan Ramadan ni pula bulan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dah lepas tu nak wida kita tu pratak cair, nak wida kita serenuk, suka. Mula-mula kali kena tiang prom, we suka dengan gembira Ramadan nak mari. Nah, satu lagi apa yang mula-mula. Yang keduanya, yang kita nak kedatangan tetamu yang melio yang datang mari lebih kurang 4 hari lagi ni, yang kita kena buat percadangan habis hari ialah doa. Doa yang kita nak sambut anak boleh. Ni kadang-kadang yang kita nak puasa hal lepas dah. Nah, berapa tahun ada berapa banyak juga orang tak ingat doa sambut anak boleh. Ah, dia berasa kata mari pak puasa ke, tak ada gapo tengok nak bulat esok puasa, tak ada apa. Dan tapi so lagi munasabah dengan tunjuk ajar oleh nabi kita, bila kedatangan bulan Ramadan mari, bila kita serenok, kita suka saat itu oleh demaki itu, so lagi yang paling molek poa baca doa sekali lagi. Doa Ramadan ni, doa sambut anak bulat ni, besar tak besar dia, siapanya riwayat di dalam hadis Sayyidina Ali kata, aku dengar Nabi Muhammad royak, siapa-siapa baca satu doa sambut anak boleh. Tak ada dikira lah kaya, sesok, dekat huduh jangok, po'o, orang tamada. Bila dia ada baca doa ni, serta dia mari serenok dalam diri dia, dia suka, dia gembira, Tuhan panjang kamu dengan Ramadan tahun ni. Kau ibu dia, kalau dia pergi baca satu doa ni, kita pergi takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu, mucah Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cukup 3 kali, lepas kita baca satu doa. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila waja'alaka ayatan lil alamin. Panjang itu tu. Siapa setengah riwayat kata, dah Serina Ali kata, aku dengar Nabi Muhammad royak, siapa-siapa baca doa ni saning, serta hati dia gembira, dah ti dia sultanar Ramadan. Baca pak doa saning, Allah Ta'ala Nabi kata, suruh malaikat semua, suruh malaikat semua naik saksilah orang yang baca doa saning lepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ning kebesarnya dah ter Ramadan nak mari. Tak ada puasa lagi. Tak ada puak lagi. Niat-niat puasa pun dak lagi. Istihar oleh Tok Imam Bila Khatib kata, nah, diperakat oleh Cula Raja Menteri hatta mai kepada Jemelih, Jemelih hatta mai pada Tok Imam, keputusan esok ni puasa dah. Sepamalik Ahad ni. Lepas tu kita baca ke doa saat ni satu doa. Siapa ditulis kita ni orang lepas pada api ni aku. Ini amun nak besar pada pagi ni. Diri ambo sendiri dan beli kita pun baik. Dan tanpa orang-orang Ahmad dengan Rasulullah. Semualah kau ibu yang ada pada hari ni. Kita bacalah satu doa ni. Bila lepas kita pada api ni aku. Kita doa hari-hari ni. Yang bila kita fikir tembus kepada kepada siapa akhirat. Besar sekali 2 perkara yang kita kena mikir. Nah, mikir yang tamunya nak buat lagu mana diri kita nak dapat boleh serga Allah Subhanahu Taala. Mikir yang kedua nak buat lagu mana nak kita lepas pada api neraka Allah Taala. Sebab dua-dua ni
persiapan yang duk cedek di dalam akhirat esok. Kita orang beriman dengan Allah walaupun orang kafir kata ka hacana bijin dau pai put nai sawan. Dia kata ada syurga juga. Orang ngaruk orang gapo, dia kata jumpa dengan neraka. Orang kafir tengah pada setengah pun dia pehe kata syurga neraka ada. Tapi syurga neraka dia hok baik mano tu Allah alam lah. Tapi dia ada kata taha cakna micin. Kalau ada akhirat sungguh, ya kafir situ dah. Kita tak leh kecek baik tu. Kalau akhirat ada sungguh, tak leh. Buku kalu ya tak leh dah. Sebab-sebab benda iman ni tasdiqun bil qalbi bima ja'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ime-ime ni benda yang waso kita jom, benda kita ngaku, benda kita kena jomrak. Tak leh wahweh kena 100% 100% 100% Allah ada sungguh, akhirat ada, syurga ada, pahala dosa ada, ada alam barzah, ada alam kubur. Tak leh demai kalu tahat wah, tak leh dah. Nah you tak leh kalu-kalu mai dai manfit ketika pen, apa nama ni jatuh ugamu. Nah kemudian nak ayat kata macam mana yang kita yakin dah kata kita ada akhirat. Bila ada akhirat lah ni kita duduk dah dunia. Bila kita ada dunia, sakwan dan kita kena sia ciwit, mati. Bila mati itu, kita kena pergi dalam alam barzah, alam kubur. Maka alam kubur ni satu alam teseng, sama taruh nak pergi daripada alam masa, dan dan pula alam yang kita becek dengan dunia, you duduk tengok. Alam barzah ni orang panggil duduk tongklang dia. Lepas pada kita tinggal dunia ni, dia masuk dalam alam barzah, alam kubur. Maka bila pergi pada alam kubur selagi alam masa, lepas kepada alam masa syurga atau neraka, situ dia panggil cut boribun awasan bin kun manut. Nah ya ada ni alam semua ni teseng ni huk setanti semua. Setanti rek hujun selebih Adam alaihi salam. Setanti ที่ 2 nah yunai thong me ของ เรา 6 เดือน atau 9 เดือน duduk dalam perut me kita tu sila boleh. Dan kau dalam perut mak kita, junai luk dunia ni, mai teng 70-60 pi kau pai lew. Sebab Nabi kata, umat Nabi Muhammad ni, tak lepas pada lingkungan ni 70-70 ya. Golik duk situ ya. Ni yang kita ciwit, junai bon, jubung luk ni, banyak tu ya. Ni 3 tahun ya. Sebab tu kalau kita tak bekah, dan kita tak ada cedek beri makanan untuk makan akhirat. Itulah sehabis-habis rugi. Sampai ulama dia katanya kak ibu apa dua ya, bila kita pejam mata, bila kita sia ciwit nah cak lok ni pai ju nai lok akhirat, song yang ti rau sia cai tisu dua karo yang kita, dua karo yang kita sesah sungguh-sungguh sesah. Tak ada beli kereta BMW mai cai sesah, tak ada buat rumah yang molek kerahat nah ban jai-jai lan jai-jai tak kaya buka. Sesah kita mai pen puah raja kan jawab bukan. Sesah kamu? Sesah ya tamu tak ada banyak amal ibadat. Ning kita orang beriman dengan Allah. Bila masuk dalam kubur ada rek kita sia cai tisuk. Amal kita tak ada kan. Amal kita nak makan dalam kubur, amal yang kita nak makan pada masa, amal yang kita nak makan di mata sirak, amal yang kita tempat timah menimah, amal yang kita nak di timur surat kanan atau kiri. Ni ada ni dalam akhirat. Sakwan deng satu hari kita kena paitinan. Walaupun kita nak fikir waso jauh, tapi ya sebenar bukan jauh dok. Sabak kedah arak yang kata kena. Kullu kullu atin qaribun. Tiap-tiap benda yang duduk depan tu sin tu jangan ju ti kana belasi pelek-pelek apa ni. Tiap-tiap benda yang duduk depan ni ya kita kena kira tak qaribun, klai mon dekat-dekat. Hok jauh dengan kita, hok kita tinggal sani, tinggal tadi, pagi tadi akan jadi kemarin, kemarin akan jadi kemarin dulu, akan jadi bulan kemarin tahun lalu, ning hok lama sungguh. Tapi tiap duduk depan kira kata dekat. Dekat tu kullu atin qaribun walau mi'ata afal sanatin, dan masih siapa sibuk tahun lagi duduk depan mukhiwa kata dekat. Gapo duduk depan mati alam barzah pada masa timbe menimbe amale gitimo surat belah kanan atau kiri
jalan jemutai siratal mustaqim. Selega ni aku. Ni duduk depan belakang-belakang. Janganlah kita pakai kata jauh. Kena takdir kata rekat. Ya raunahu ba'ida. Orang kafir, benda mati, benda akhirat, benda hidup semula, ya kira kata jauh. Mati dia tak tahu bila. Itu orang kafir. Adapun kita orang mukmin, kita ingat kata buku mati ni, innahu yarau qariba. Berasa dekat, dekat, dekat. Tu baru kita nak buat persiapan nak makan lepas pada mati. Nah, bila kita ingat, habis hari, ingat kata, mati ni dekat. Tiang prom, tiga kara YouTube. Neng, kita cedek banyak berah bekah. Amale, bun, jek-jek, kita cakin alam barzah. Tentu kita kena buat lah. Ni satu utung bagi kita yang paling besar, minta doa dengan Allah, we kita dengan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan tak ada, ada kebajikan banyak sekali. Ni tempat peluang bagi kita belum daripada kita mati, hak Tuhan Nabi pun sikit banyak dengan amal ibadat. Nah, patu bapak kita pang ingat mati, dia dia tubik dengan automatik. Dia mari dengan sendiri nak buat persiapan banyak untuk nak makan dalam kubur, untuk nak makan daripada masa. Tapi kalau tak ingat mati, tak ada. Sabit tu boleh semayang 5 waktu sunat tak si. Dah ke? Ha boleh dah kita kata apa boleh jemaah Quran tak si. Baca, wirid tak ada. Nono, sedekah pun saya. Dengar orang ngajar pun tak ada. Gi, ceramah pun tak ada. Mari, sebab dia mari fikir tak tahu bila kata dia nak mati. Padahal hubungan tu ganyok dah, orang sakit dah, keti manis ada dah, jatung mari dah, dah ke, batuk tak ada beradu dah, lelah dia ada pak malam pak je dah, duduk berayung dah, tapi tu yang duduk main papai haji lagi, duduk berasa orang tak mati bila lagi dah. Ini orang panggil bila tak ingat kepada mati, ya mari tak buat persiapan nak makan lepas pada mati. So, yang keduanya, dia orang ingat mati, maka yang kedua, dosa dengan Allah Ta'ala, dia nak minta ampun. Dia nak minta ampun selalu dah. Pagi-pagi lepas maya subuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 3 kali mu baca lepas subuh, bila mu pejam mata sia ciwit tu tak rap nak terima mu dah, supaya kita nanti nak terima Ramadan nak mari dah, duk cinta kita duk rindu-rindu dengan Ramadan, siapa ngiga bleh-bleh dah. Ngiga puasa dah orang kasih dengan Ramadan. Ngiga sedekah dah. Ngiga baca Quran dah. Rindu kepada Ramadan. Supaya orang rindu sama-sama duk kasih. Awak telah ajak kasih ke malam-malam sebut dah. Oh dah. Ingatnya kau dah. Padahal medah duk mana tak tahu. Ngiga sebab ya kuam rata medah. Alim medah kau. Loh. Loh. Beloh. Malam meter gaya nak panggil Allah. Mana Allah eh? Apa gaya dia? Sebab dia nak jumpa dah. Wanti sasib et. Dengan mesayun. Hari pergi jumpa, nak ngata poso, pergi nak puk juga. Haa, duk rindu, rindu. Ni kita ini pun rindu kepada serga. Ah, rindu kepada bulan Ramadan. Ada 4 hari lagi. Sebab Ramadan, amalnya banyak. Nanti kita yang selagi banyak, setara mana. Kamu dia orang baca Allahumma anta rabbi, serga taprak, nanti nak terima kita lah. Dalai dia lah. Ni pun utung yang tak ingat lagi, yang tak pandai lagi, pisah lah. Sungguh ya ambo royak. Ni yang nak makan lepas pada mati. Ngentor duit bitih banyak. Walau mahasan kaya setara mana, tapi kalau tak ada berah kaya, tak boleh tolong kita di akhirat esok. Ni ibu bapa jadi kasih semua. Pasal lagi kita baca pula pas ngorek 3 kali. Baca pulak lepas ngorek 3 kali. Kalau pergi mati sia ciwit tong kelangkut. Mewah. Nek tisal atau tisal atau situn hatun. Ikut cepat malam. Belum masuk subuh. Serga tak berap. Nanti nak terima kita dah.
Ning kita kena buat persiapan untuk kita nak menuju kepada alam barzah. Kita hanya berasa kata lambat lagi nak mati. Duk gi sobo. Gi. Kalau ada lagi net haun, tak lama tinggal 5, tak lama tinggal 4, tak lama tinggal 3, tak lama tinggal 2, tak lama tinggal 1. Tak lama pai leo pai lak. Pai leo mai klat hawat. Lai lok ni tak lek pak bilor. Gak taruh amalan yang kita ada banyak mana tu lah. Harap kau orang hidup taruh mana. Ini orang panggil satu keagungan kita Tuhan dia ke umur sebagai palomoda untuk kita nak nego di akhirat. Pas nego akhirat ni Tuhan kau yadah. Nah, gapo namo? Innal lazina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya mereka yang baca kitab Allah Al-Quran. Quran ni kau ibu jangan tinggal sama sekali sebagai sain temen kita. Kita sain dia dan sain akhirat. Ni nak royak Quran. Tak reti kita belajarlah. Kira hati abata abata kajame dulu basim bawa bis mialelam sadu bawa milal patala halilero sadu bawa hirahadatara min patahma nualilero sadu bawa nirahadatara hayo bawa hi min bawa mi bismillahirrahmanirrahim tu jame dulu jame abata abata jame loni kan po'o Ahmad food an Quran jangan food an Quran jangan ingat yang mai food leo ka abis hari oh chai dai wari go nah leo an tayat prom ni yang jang do yang atanya pho dai dan ko fan yang jang han jo mai yang mai mi mai pen lai tu pho Ahmad dai kon mai mai ti rap Islam leh muallah fo kita semua pakal sokong pakal bantu ni sar sore tu hai buka dia dah tak ada apa-apa dah dia mati hari ni mati esok sego tak berap tak ada apa-apa dah hak dosa tu janji tapi dia orang baru walau puasa tak kena pun tak sebab dia baru dia baru takdir dia tak ni sikit banyak gitu gini dalam puasa tu hai apa ya tu sebab dia kun mai rap Islam nak yang kata tak ada apa-apa lah ha kita bosenyo pala ni tak ada bosen apa bos tanya hari dah sebab masa sabusak tak sudah lagi. Masa jual air tebu pun tak ada lagi. Dan ke masa nak jual jenis-jenis orang panggil kensung, ikan singgah, solok lada. Berat tak sudah lagi tu. Berat tu lagi kuda galik. Duh bos tu ya. Ada kedok kata, bos ha. Gino, aku poso tahun lepas-lepas tahun ni. Tak ingat rukun poso ada berapa. Bata palo baik mana. Bata poso baik mana. Beratnya aku duduk lagu ni pertama dia poso akhirat esok boleh bantu kita dalam kubur kak weh kita masuk pak dalam kubur nah mula-mula sekali orang panggil nah mari orang panggil mula-mula sekali mari pada kepala kita boyo mari poho ruslan kepada kepala kita kepala yang kita sujud Tuhan siang malam ngorek esok subuh maka kepala kita semaya kita telah jawab pada muka nanti. Dia kata, muka naki, muta salah masuk kepala aku ni, aku duk sembah Tuhan semaya malam, aku duk takut sini dah ni. Ning semaya yang boleh tupai dalam kubur. Kalau ni semaya Zohar asal ngorek pun, sah dia makan colik, colik situ, tak boleh kata. Dia kata, sah sikat boleh sikat tu, tak ada boleh tolong pun atas dunia semaya. Malaikat boleh tolong so, tak serabuk beruk. Orang semaya molek, semaya comel, boleh tolong tak serabuk. Yo limo kalu semaya ho molek tu ya. Nabi oya. Ya tamu orang semaya molek dalam dunia ni dia boleh menegah perkara fasad dan mungkar. Nak berlaku benda jahat dengan semaya ke tepi. Nak berlaku benda keji zina lewat semaya ke tepi. So, ya keluar masuk dalam kubur ho ambo oya sana. Boleh hujah ngamukan aki. Semaya ho molek lah. Kalau semaya tak bak ninoh pun tak ada. Semaya baca tahiyat tes napah gaduh. Gaduh. Tes baca. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Makai puluh. Gaduh nak makai puluh. Hapa semaya baca lagu tu. Semaya ni tak boleh tupai. Ya tak kita semula ada pulak. Karena kita tak menghargai kepada semaya. Jangan kak dia gaduh puluh secara mana baca butir sosok attahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah butir sosok alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim lagu tu
Nika bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih, mana kebulu? Cepat ada semayan tak ada tupai. Tali tupe, pokok tali tupe kita le kubur. Semaya mole. Kau ni hak kita nak makan tawar. Nak makan kekal selama-lama. Tak ada dah. Pas semaya masuk kita duduk tak dunia ni. Ya? Depak boleh masuk surga, dia tak ada dah. Tak kena semaya, tak kena poso, tak kena zikir. Tak ada dah. Mewah nafsu sungguh-sungguh. Fiha mata kayil ampus. Di dalam surga ni benda pujuk oleh hawa nafsu. Aduh, lako-lako. Hatu nak royak. Allah deh, siapa tempat duduk, siapa makan ni buah kayu. Bini ni pokok suar 12,000. Bini lah ni pokok sore deh. Kau tak ada bini lagi. Amat deh, amat jangan main tank deh. Kun dia kau mimi. Pokok ni mi kun dia. Sore, amu sore ya. Tu baju kuning jangan mimi. Pen soju nak. Mengkat pokok, mengkat ke pokok tanah amat. Jangan soju nak, bukan konfon tu. Hakau dua nak. Nak kaya atas ke dunia ni sore belakang ya. Payah, dua payah. Baloh ngabi ni. Tapi akhirat 12,100 sore. Allah mengus sungguh lah abai sari tu kote we ha. Bujel 8,000 mai 8,000. Lepo nang sao mi 4,000 ruam 12. Lepo bidiadari kum suai ti nai surga. Hei bidiadari kalau ya jenguk dalam dunia ni gigi seputung ya. Cahaya matahari gelak lagi. Jangan sekarang mana tak tahu orang tinduk duduk suyo, Allah Ta'ala wik kepada kita. Pada mohon ni jangan tujuh kandung lagi. Tujuh kali kita kat bidia dari. Tapi syarat orang tinduk tak pada tu lelaki. Oh, kalau tu lelaki klik di rumahnya, ada yang leh. Ada yang leh. Klik saja pun, pagi-pagi pun, ngepet tak ada beradu. Makan nasi tupah pun, salah lagi masuklah jambi ada besar-besar putih padi dua uti. Dapa hikak beberok tak cucuk bi. Dia kata surapun catri. Aduh, surapun pai lew kesopi. Dah. Tak 71 tahun, mati dah mulak surapun. Tahu tak, weh, darah dodang tu. Nak mati dah, mati. Dulu pada tu mulak tembu. Nak mulak tembu, mereka panggil lebih kuih sebulan lebih dah. Haa, sebulan lebih mati, mulak tembu. Mati dari sungai. Ah, sambil sama kata kena, Allah ya tabi'i, ambo tau silah, mati lah ayah tu, tak boleh nak nyawu. Loh, sama bunyi belah lah, ilah mati tak boleh nyawu. Eh, tu sama, baik kata, eh sama, memang, eh mati lah ayah, tak darab, tak boleh nyawu belakang. Tapi kuasa seso, ya tu mati lah ayah kena, masuk ayah lebih hidung. Eh, ya sama, tu fikir bagi tu deh. Kata nak oyak begitu, dia tengok, sambil kata, walau darah, walau tak darah, orang motor, orang pok, mati lah, kau tak ada siapa dia tukar langit. Kucuali, deh, Allah Ta'ala sore, ya pacau, deh, pacau-cau kolok, ni cik Allah, puhai kita yang nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak mati, berkekal selama-lama. Hak lain mati belakang, walaupun malakul maut, dia ambil nyawa orang, sekwanden malakul maut, kena mati juga. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap rasa duk menapah mati belakang. Hak tepat yang paling kita bosan sekali, amal leh nak makan lepas pada mati. Tu hak takut sekali. Sambil Tuhan kata, innal lazina yatluna kitab Allah, sesungguhnya mereka yang baca Quran. Tak ada duk kira lah, boleh Ramadan, tak Ramadan, Quran tu kita kena sign semua dengan dia. Sebagai orang panggil witi, ciwit, perhatian wang kita, Quran jahat. Nah. Yang ini, sebab tu bila nego ni. Yang keduanya, wa aqamus salatah. Dan sesungguhnya mereka yang mendirikan segala semayah. Semayah. Dan tak ada kira lah kaya sesok yang mendirikan semayah. Orang tak panggil mendirikan semayah, malaikat semayah ini kena cukup rukun dan syarat. Pahlawan ni, dan orang panggil nanti kita ibu bapa ni. Nanti kita ibu bapa, kita kena selidiki tengok kepada anak kita. Setara mana, bak semayah, setara mana, bak ngaji. Sebab itulah kejakan yang puak awak pada hari ini sebagai hubungi percaya sampan di antara hubungi apa nama keluarga dengan ada kru-kru atau ustaz yang mengajar tahu mana. Kama dia anak kita yang nak berjaya dalam dunia akhirat, maka kita kena ambil padu. Bukan terlepas gimo kalau kru belaka, kru ni yang didik rohani untuk wi ilmiah kepada anak kita. Maka kita ni orang panggil didik jismani, tubuh badan wi makan minum mandi gapo. Dan akhlak gapo tu cikgu. Kamariwan ini kena ada semua. Lebih lagi nanti sepenuh-penuh hak duduk tanggungjawab sungguh di depan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita ibu bapa, bukan kru. Kru ni orang panggil hak tolong bagi kita hak fisik dah ya tu.
Nah, kita sebagai-bagi kita kena terima kasih kepada dia. Duk ajar semaya dalam mustalah siap baik, kalau nayu baik. Dan hajar akhlak cara adat dengan orang tua. Semua ada belakang. Wicatiatan dan kiriatan dalam sekolah ada. Nah, kalau dia kru duk mengajar, duk mengajar wi abudak kita boleh cara mikir buat buat luk, ngaji cara baik putih mainin nah. Mainin gapo dah jaga putih boleh sikit banyak boleh mengajar ngaji sie. Itu satu didikan bahasa hak. Paling betina wi anak kita termotak paling sana wi pen kondi. Nah, boleh kita tupe dan boleh masyarakat tupe dan jaya di akhirat. Oleh demaki itu kita kena ambil berarti didikan kanak-kanak. Kita ni kau ibu nah, hak betul sekali kita kena didik bila pak beranak tubik mari pak, didik mengajar dah, ngaji sudah. Ngaji kiraati, ngajar kiraati gapo cukup 7 tahun, suruh dia semaya. Nah, suruh dia semaya, suruh dia puasa. Puasa boleh roje tak apa dah, nak hajar dulu. Bo lepas daripada pak 7 tahun buat anak tak ada uak, tak ada gapo, 10 tahun. Bo cukup umur 10 tahun, suruh anak semaya, nah suruh anak puasa, dia malah. Ha, bila dia malah, kita kena ambil buat berarti lah. Tapi masa learning, dia tak pergi kau tu. Anak tak pergi ngutai. Eh, anak tak buat kerja, dia kata, dia godeh. Tapi anak tak semaya, buat cerita kari. Hati ingat mulai, tak ada suruh godeh, tak ada suruh kita nak makan gaya lagi. Buat umur jauh sampai tahun 10 tahun. Nah, learning kalau buat tarikah pun support lah, dia tak ambil berarti. Kalau siap pun support, dah ambil berarti dengan kerja. Kalau dia boleh makian tu, nanti kita suruh anak kita mengaji. Hak kita buat rumah-rumah lagi. Buat cukup umur 10 tahun, suruh katok godek kalau dia tak semaya lagi. Nah, apa kau yang benar ni hara, benar ni gapo, lo ni kena apa nama, hankat jangkau asetik gapo, kena royak. Jangan cerah, jangan isap rokok, jangan sayang orang gini. Tu nanti orang tua belakang. Kalau dia didik pak orang tino, anak tino, siapa sakat anak tino yang cuk ngaji pak pohok, ngaji kebasa air kita atas, siapa mohok. Nah, boleh kelas 10, orang masuk itu. Bila orang masuk itu, saat ini pak kita wih belaki. Buah yang belaki pak, yang lepas tangan kita. Habuwe yang kita ada belah anak kita tu, suruh semaya, suruh poso, akhlak dengan orang tua, adak makan, minum, masuk jamek. Nah, acara halal hara kita ajar dia, dia duduk ngatuk laki lepas dah kita. Mati sesok, kata dia nyo, neraka nak mari lekan ni, habuwe yang kita ada jaga anak, habuwe ni tepih neraka. Bila neraka nak mari lek kiri pula, habuwe yang kita dok jaga anak, maka habuwe pala dok jaga anak tu mari tepi neraka pula. Jadi dengan kita didik anak ni petimsa ibu. Keru pun supa juga. Jangan dek kita wan pun gaji ta dengan menha. Tosa do meteng lah tu adat lama ruo ya. Ya sebenarnya kita nak didik ke anak, deh anak sekolah tu pak anak kita dah lah. Nak wi didik meteng, nak wi anak ni berjaya dalam masyarakat dan lebih lagi nak wi lepas daripada karo-karo yang benar diraka dengan Allah. Sama ada ngajar pasal Thai pun nak jadi molek, ngajar asal senak, apa asal senak ni saya pun wi molek, ngajar angkrik pun molek, semua ngajar buah lu, patambah. Kalau si Elon ni ada pula deh, apa nama kru agak pakai sound robot, apalagi ada kru yakon, ada gapo dah. Pertama lah ni belodoh lebih lagi. Po'o kita. Po'o di mana-mana. Banyak ke orang basuh dengan kita belakang. Cara apa yang dididikkan dalam agama. Banyak po'o tak kena banyak. Ya pahas. Bukan po'o pakai sena dalam cubu-cubu belodoh. Untuk nak menggalak ke anak. Hak dalam bina lebat agama. Sampai kata kita jadi kru ni. Buk kelakon duk ngajar sama ada po'o rokok kru. Bukan semata-mata boleh makan gaji Allah. Gaji-gaji eskara. Boleh makan gaji Allah Ta'ala pula. Sebab geti sepatah ruang kata anak. Nah, anak murid kita duduk mengaji ni. Dia boleh amal sampai dia mati. Kita boleh sepatu juga. Maksud adalah, wayun tanpa'ubihi. Nah, awa'imin wayun tanpa'ubihi. Ilmu yang munafa'at kita dah ajar budak-budak. Budak dia ambil. Hak kita dah ajar. Dia pakai ni ciwi percanuan dia hari-hari. Siapa dia mati, benda tu kita pun boleh tak. Apa nama kita mati, anak yang murid yang kita dah ajar. Selama mana dia dah ajar hak kita, kita ajar dia hak molek, kita pejam mata dah. Orang panggil boleh gaji pecah hak masa akhirat. Ni nak royak. Hak pecah tak dunia tak apa habis cukup 60 dah boleh lagi 15,000, 18,000 sebulan. Buka lubang hidung. Tapi pejam mata pak hak tu gaib habis dah. Nah, duit bamdik bamdang tak ada dah, tu cut kawasan kat mati. Tapi hak kita dah ajar budak ni, hak ni siapa kiamat tak habis-habis. Masuk ilmu manfaat, dia orang tinggal sahabat kita, dia boleh mengajar.
Sabit amal nafsu tu lah. Kalau keruti ingat dah, kita duduk mengajar, duduk berapa budak, kita ingat supaya anak kita ajak nak uya reti, nak uya panah, uya jadi budak sore yang dalam apin kundi, dalam musyarakat, boleh amal dengan ilmu kita, ya kita nak makin lebih pada mati. Tapi sebalik, kalau wasa keru duk wan pun dengan nen menha, nen menpet, son men. Duk meteh waktu sekarang, ilmu ngajak suka-suka main, so apa otak kena. Yang kedua apa dah, orang kapung pun tak kena. Nampak kata duk nak ke benda ni. Ngajar wilpah-pah, ngajar nak wilpah, sungguh-sungguh. Ini orang panggil, rugi lagi lah kalau antara, deh, apa nama keru dan ustazah duk meteh sekarang ni. Ya kita kena meteh, ya kita ada agama ni, siapa temuh kepada akhirat, ya ambil kata sana. Wa ilmin yun ta'afau bihi. Pak sebalik ibu bapa pula. Didikan ni benar besar. Besar tak besar siapa tu hebse? Ya ayuhallazina amanu la takunu Allah war rasul. Hei orang berimi, jangan kamu ngenak amanah Allah. Ada bini, ada anak ni orang panggil amanah. Nah, siapa dia nganak amanah ni temu dia akhirat esok. Ni kita laki lah ni mana-mana pun banyak yatim duk ngaji. Pooh ada arah. Ai banyak hati noh. Ngajar gapo disejik ceramah banyak orang tino. Hak jatah tak nak mari. Teh, tak nak mari sebab dia tak sedar. Kalau dia sedar sungguh, yo ya sebenar nanti tanggungjawab hak dok dengar ilmu supaya nak taitok kepada anak dan bini. Tapi lah ni dok bini main ngaji tu laki dok. Padok bukan pergi ke lain kedai kopi ngopak jamu tu ya. Main haji tekah-tekah tu yalah. Ah sebab dia tak terasa kata nanti ya susah benar. Teh, asabak tu tak sah. Satu riwayat lagi. Nah, satu royak lagi dengan mana-mana royak katanya. Apa nama ni? Didikan kita anak-anak ni, wi imliah dia, wi panah, wi duduk dalam kelab molek, jaga adat gapo semaya poso molek. Kama dia bila kita mati belaki, kita mati sesok, habuwe yang kita pero anak saat itu menjadi penepis pada api ni aku. Hak saat ni kanan kiri, hak ni pakai tepis selalu. Tapi pak dengan kita balik belok anak, didik anak, dan sansong anak semaya poso jago akhlak, maka pala itulah diantaranya boleh menepihkan api neraka. Ni kita rasa tamada ya. Nah, sampai tu kita ibu, kita bapak dengan anak, sama sekali wala anak degi, walaupun anak kerah pernah sekalipun, jangan sama sekali kita kata berih, jangan sekali kata benuk, jangan sekali kata bengang. Nak saya benar-benar ni. Sebab mok ni, bila dia tubik, kami tak molek kepada anak, dia berkat hal dah. Masa budak ni tak reti ni. Masa budak ni berih ni. Masa budak ni tak hajar, tak reti hajar ni. Nurulik mana? Nak nurulik mana ruang ni ya? Tak ada gini nurulik Amerika. Nurulik ayah ada Allah ni ya? Ada kena bakit dah buku tu tu. Cumanya walau kita nak marah, nak murid secara mana pun, kita hajar kelimah yang baik. Masa budak ni betul wah ni. Masa budak ni berhutung ni. Masa budak ni orang panggil apa nama ni? Nak jaya ni. Jadi alay ni. Nak jadi pohon ni budak ni. Dia kena tengok tu. Hajar lekat mulut kepada anak kita. Ah, dah sebab orang panggil besar ni buku jaga anak ni siapa tu have say ya ayuhallazina amanu ku anfusakum wa ahli wa ahlikum nar. Hei orang berimi jangan apa jaga apa nama ni jagalah diri kamu termasuk anak bini kita. Jaga san itu ada apa nama ahlikum jaga anak bini tu ahlikum nar no wilpah pada api neraka. Tu have say siap dah. Karena api neraka ni waquduhan nas wal hijarah. Pembakaran dalam neraka ni orang panggil upai api neraka. Upai api neraka ni adalah manusia dengan tokong hak kafir duk sembah. Tak ada dah rekan kayu gelar pun tak ada. Rekan kayu motel pun tak ada. Tak ada dah. Upai neraka kena pada manusia dengan batu tokong hak kafir duk sembah. Tu lah. Nek sabit tu esok kita jaga mak. Pakai anak kita jaga anak, lalu tu kita didik ke agama with dia. Nah, lebih-lebih lagi, nah, kalau PO atau sekolah panggil hubungi buat rapat, kita marilah. Sama-sama kita nak hubungi. Kalau takdirnya anak kita tak molek, anak kita perangai tak jomi, kalau bunyi berita apa saja dalam sekolah, kita tak usah masuklah oleh anak. Kita dengar keru lah dulu. Ni tengah pada setengah nak jai anak, tengah-tengah murid kau keru, tengah-tengah murid kau PO. Ya sebenarnya kita kena masuk kau kan, alik anak kita dulu kata tak molek, jangan duk gile keru. Tak ada sorang buat orang pen keru pen ustaz, nak jahat kau anak, nak jahat kau anak murid, nak kata kau anak murid, nak buat fitnah kau anak murid. Ya sebenarnya anak murid ni lah takti menjadi satu sahabat dia kata. Tapi dah orang tua tak kenal lanjut salah, murid kau acan, murid kau keru, murid ustazah. Ini orang panggil satu juga kita kena peringat benda ni. Yang duk gaduh masuk alik anak mata-mata. Nah, masuk boleh masuk kata anak pula salah.
Ani nak jaya di antara hubungi rapat deh abu kelakon masuk kru dengar deh cun-cun sampah dengar orang-orang korban dari kampung deh terbaiklah. Alhamdulillah sekali lagi kita mari tengok dalam bab puasa. Saat ni tu nak tanya ramai-ramai kak pun baik, ayah-ayah pun baik. Ingat ke dok dok orang boleh Ramadan kau saat ni. Kata ingat oh ya betul sesuatu malu lah. Ambo tak ingat lagi tak aje baca ayat. Hari ni yo juga lagi besok boleh dengar. Tidak tak dengar lagi ni. Dok puasa nana tahan siap dah weh puasa dah esok tak boleh makan dah. Allah ku bawa selah esok terus dah tak boleh kepo dah lah. Ikut dia lah malam ku nak nasi ni pinggir selalu dah. Jadi mari timur Ramadan mari puasa tak puas hati. Puasa-puasa tapi tak suka orang panggil. Ha dia tak suka orang panggil. Oleh demaki itu amo nak tanya ya sungguh-sungguh dengan ikhlas. Nah, nak tanya sungguh-sungguh dengan ikhlasnya, nak royak katanya. Nah, nak royak kata nak puasa esok lusa berasa lagu mana. Mai royak katai sungguh, mai dalam hati sungguh, jangan mula. Kalau rasa kita rasa tak terima balas mana, rasa tak reka, rasa siap, perok-ok, orang panggil tiap orang ni, orang panggil tak ada lagi lah orang panggil di dalam kelebihan dalam bakna sambut Ramadan. Cara nak sambut Ramadan, kita kena suka, kita kena gembira, dah, kita kena apa serenuk, dengan mana nak royak kata, dalam keadaan tu kita baca pula satu doa yang kamu baca sana. Ciranya, kalau takdirnya, kalau tak ingat nak royak, nak kau ingat juga, dalam surat kata ambut doa. Nah, royak itu kan no no to save lah ada apa tak ada berapa. Tapi kita dok ngepen dok kusna. Salah kau ibu kata mano kau nak tengok rate dengar kane masuk kiri. Dengar kiri masuk kane. Payah ingat kita orang tua. Tak apa nak tengok surat surat dok ada tapi tak banyak keping lah. Ha, deh. Baca apa? Oh, alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Sekali yo malam Ahad ni kalau nyo napa? Tak napa malam Ahad, gi baca malam Isnin. Siapa gi tulis namo mung ni naik saksilah malaikat melepas pada api neraka. Ning kelebihan doa sambut Ramadan. Ni siapa dia tak rajin baca lagi, insya-Allah tahun ni bacalah. Tak ingat surat apa ada. Kata sel pun tak ada apa-apalah. Yang kedua pula nak reti khabar kata Ramadan secara mana. Ramadan ni, nah, Ramadan Nabi kata naumin shaimin. Tidur di dalam bulan Ramadan dia kira ibadat dah. Ni sabih kena saya sangat Ramadan. Cuba kita tidur boleh biasa lah ni. Tidur biasa lah ni tak ada pala, tak ada dosa. Tapi tidur boleh Ramadan, Quran malah baca zikir pun malah. Nah, pas kita pada jalan di kedai kopi, jalan di gerai, baik tidurlah. Tidur Nabi kata kira ibadat dah di dalam bulan Ramadan. Ni lebih Ramadan. So, yang keduanya nah, wasam tuhu tasbihatun. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita duduk dia. Nah, sampai orang panggil Ramadan ni kena la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuhan fardu di atas kita puasa umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Sebagaimana fardu kepada umat-umat yang dulu pada kami. Jadi kita reti kata amalan puasa Ramadan ni bukan ke umat Nabi Muhammad sore. Umat lain pun puasa juga tapi boleh mana wallah alam. Kita tak ada kena berdeki, tak ada kena sepuk dah. Supaya cumanya umat Nabi Muhammad ni yowi lebih pisik dengan Ramadan. Pisik secara mana nah? Ah, pisik tak pisik dia nya nak royak kata wa amaluhu mudha'afun. Amalan segala amal di dalam bulan Ramadan dia kira berganda-ganda belaka. Ni tempat kita kena buk sungguh kat dia. Tempat yang kita kena kacau sungguh. Kita kena ingat kata Ramadan aku tahun ni boleh jadi Ramadan sutai so nak ciwitku mai milau. Kena duduk situ. Tak sedek cedek Ramadan tarpelah. Ingat kata Ramadan aku ni pini Ramadan songha hotha sutai so samraku lew. Pina aku maju dari meluk ni lah. Aku pergi alam barzah lah. Lalu tu aku nak buat wih sungguh-sungguh. Wih seboleh-boleh kuasa. Aku nak beramal dari bulan Ramadan. Ha, sebab boleh jadi orang terpaya. Tak ada dah habis hari. Tak ada dah. Aku duduk situ. Kalau nyotuhai perak umur. Alhamdulillah pula.
Pak Nabi dia lama mana Nabi? Nabi dia dengan bulan Ramadan kau pergi 9 tahun ya Nabi. Lepas tu kak mati wafat dia. Pak kita ni lebih pada 9 tahun dah. Nah, apa tu bila dia dengan tahun ni ingat kata tahun ni hak terkali je laki dah. Padahal Nabi kata wa amaluhu mudha'afun. Amalnya berganda-ganda. Ganda setara mana? Hak wajib. Supaya semaya subuh tadi. Dan tanpa orang Muhammad. Lama subuhi mikir raka. So, wala ke lama naik Ramadan. Dai 140 raka'ah. 140 raka'ah. Bah sekali kita buat. Bah tak gerai ke? Ramadan sebulan cepat Ramadan yang dia. Bulan lain tak ada. Subuh 2 raka'ah. Tak. Dai pracau cecoy. Tambah lagi. 140 raka'ah. Tak ada kena buat kali. 138 itu tak ada buat kali. Dia kita tambah masuk. Sebab buat satu fardu. Dia gana 70 fardu. Apa dua rakaat? Kumit ya. 140. Bahkan nak kena maya zuhur tadi. Maya zuhur asal karya oleh bulan Ramadan. Nak masuk harpes nan. Semaya zuhur. 4 rakaat. Kau kat. Songroi persip rakaat. Allah. Sambil kalau kita keliru kita ada arah lah. Pakal kita orang jatuh ni jangan tinggal ngaji mu'ah. Jakat jamaah. Dan tanpa orang selam pun apa lah. Amat pun apa. Amat tak apa sehari duduk pilih tepi pindah. Dan yang jumlah sama-sama dia tu. Alhamdulillah. Dan kita sama-sama lah dia. Lepas tambah Ramadan jumlah tu pula. Dia jadi wajib pada. Pas maya tu pula. Kalau wajib dia kita tambah 280 rakaat. Allah. Tak ada wasa geria kita ada arah lah. Tapi kalau benda dunia. Dah, Fairat Haban kata kena cepat dengan Ramadan. Aku nak beli kerak harga utah. Nago, gih. Kerak 30 kau nak beli 90 kau cepat dengan Ramadan. Boleh tengok kai bulu tani, dapat sapu faltok. Apa dah? Dua lah, lain selah. Uje, tak apa. 90 kau kelo nak jual nago. Kena perayu beli tanah teban beli 90 kau cepat dengan Ramadan. Aku boleh tengoklah kelihatan begini. Maha-maha. Tapi maha Ramadan, ro'eh tak ada baca. Maha Ramadan, jemaah pun tak. Maha Ramadan, terawih pun tak. Terawih tu sumuh kau kawik baru di saya lah. Ngiling Allah tak ada Allah sungguh. Ih, demonilah katuk sejik. Aku ngat terawih lah. Ada Allah lah, ada katuk gerai gini lah. Allah, doa Allah, Allah. Mak buka terawih, buka jemaah. Gimana? Lalu lupah. Ni perangai mulut kece sedap sampai tu hai koci sangat. Esok-esok tu. Ngiling kau katuk baru ni. Oh, lepas buka tu kau pergi lepas. Beri juga. Nama beri nak masuk sejik. Dah beri anak sekati lalu. Oh, lepas tu nak apa dia. Tu nak royak. Nak royak dia. Perangai mulut je lagu tu jadi. Sambil koci sangat dah. Baiklah. Nak wikiti kata bulan Ramadan amal berganda-ganda. Ingat molek kau ibu dah ambil apa supah lah. Japlah. Jangan kita lucu. Jangan kita keluar ni. Jangan berlucu sama sekali. Sampai dalam Ramadan sebut ini lalah mano ikut kita buat amal ibadat. Kak dia ni, kita bangun tidur daripada batak. Bangun tidur daripada hapare. Bangun tidur daripada lembek. Berdoa. Sudah kita bangun pak, hapare lembek kita tanya ya Allah. Menjadilah hapare maidaning ni. Wijadri setebah-tebah kepada tuan yang tidur nama Rabi'ah. Ada nama Rabi'ah ni. Tak ada dah. Namalah Rabi'ah molek. Tu ada akak-akak Rabi'ah. Ada dah nama Wacara ni. Wacara Yud. Oh, tak ada juga. Tak ada lah. Rabi'ah pun tak ada. Wacara Yud pun tak ada. Hei, namu kena cari molek-molek sikit. Lo ni nyotok namu pelik-pelik. Siapa namu tu nak tafsir tak boleh. Ada sore tanya orang tanya babo. Hei, mana gapo Jisman, Jismina. Tengok tu. Oh, tu beli tengok Jismina. Apa nak bunyi dia tak India. Pak kita nak erti mana Jismina? Kata tak erti weh, nak tafsir. Tebal-tebal tak leh ke, dia kata. Tak leh dia tak erti nak buat kena. Dok nama molek kata. Mana pun nak tahu mana. Tak erti. Hawa dia kacak-acak kali. Amal tergini lah. Hageno dia kata apa? Eh, buat ubik jis depan berapa bumi. Jadi nak leh belakang tu kita tambah sikit. Tambah apa? Kum. Jadi minakum. Ayo terbulan tiga. Ayo lah kena panah tu. Oh, nak kita tafsir pelik-pelik. Oh, minakun. Kau tu boleh disobek mi. Pernah belakang tambah kun jadi minakun. Yang tu boleh tiga. Haa, mereka nak kata apa. Haa, nak tu nak ayak dek. Haa, tu nak ayak katanya. Namo pernah tafsir tak leh.
Nah, kamar dia tiap yang kita tidur, besar lagi dah. Ah, tak apa. Tiap kali dia nak tidur tu kita bangun tu katil kita minta. Ya Allah, mintalah katilku jadi katil mah untuk tidur. Ya nama Rafiah, ya nama Dalah. Tu nak oyak doa boleh Ramadan lah ni dak. Tak sedap doa apa lah tak dak. Nah, patu kita tubik pula. Tubik luar rumah kita nak pergi motong, tubik luar rumah kita nak pergi tempat ceramah, tubik luar rumah kita nak gila nasi, rumah kata pula. Ya Allah. Muslamatlah beli kadah ni. Muslamatlah paru, muslamatlah Pak Ruslan. Muslamat dia dunia dan akhirat. Rumah kita doa masa kita duduk dalam bulan Ramadan. Sabit tu kita tubik rumah tu po'o. Nak bacalah doa satu patah. Nak tanah rumah kita berkah. Baca ke apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tubik gi. Hak boleh biasa pun. Tapi boleh biasa je berdoa rumah tak doa. Tanah nak rumah kita ada berkah ni kau ibu tiga kali. Nah, sabit Nabi kata pada Anas bin Malik. Hei Anas, aku nak besar kemung ni tiga perkara ni benda nafak dunia dan akhirat. Munak dak Anas. Nabi jawab kepada ayo Anas tak kuno. Nak sok apa tu? Ya kamu dengan molek. Mung jangan tinggallah saleh bila temu dengan umat Nabi Muhammad. Jangan tinggallah saleh. Temukan assalamualaikum. Assalamualaikum atau sobo. Orang ni adalah selamat lagi pula umur panjang. Dah kita tak si mati lagi. Kita nak umur panjang lagi. Rajin wisalai Nabi kata orang ni umur panjang. Tapi wisalai we kena lah. Ni lalalakan. Lalalang. Begitu ya. Kau tu tak jadi kau pandang dah mu. Lekah, we molek. Ya salai yang mudah cek tik. Kalau panjang hujung cek salai kutik kerak. Assalamualaikum. Tu kutik kerak tu. Wajah besok-besok tanya tu mari mana pun juga. Nak gapo tu, nak sami. Weh, dua sepat lima tahun lepas baru ni pun mari dah apa juga. Kau tu wak ibu sejik. Kalau ni orang kau ramah wak sami. Mana surat ni boleh? Tunjuk. Pamai apa orang ramah kok. Jalan kau tu jalan dengan kereta. Lepas tu nak klik piano tak tahulah. Nak kutik kerak dulu. Dia tanya banyak lah sampah. Waktu bik berah lah kau cek. Weh, 20 kuk. Pak budak jalan sampah tembak. Eh, hey, awak, gapo? Mari, gapo? Nyucu. Oh, minta nyucu lagi. Pa'o lah, ilah. Pak budak temari nyok. Wapa ko, pocik? Lapan lah. Bila sokok. Jadi dua ko alah dekoh tu. Tak ada yang aduk menanyu. Sampai tu kalau budak tu kiri belah lah pocik. Tak ada nak duit pocik. Ambil semua lah. Haa, tu nak wayak. Dia lagi, dokong lagi, kelapa lagi, getah lagi pocik tu. Dua ko ya, wui. Atau dia panggil belacai wang sosial apa dah? Kapit dia panggil. Haa, sosial dia panggil kapit dah. Haa, dia kapit pada. Baik. Lalu tu nak wikiti katanya, wa amaluhu muda'apun. Amalnya bergano-gano. Hak sunnah, ya wik pahala wajib. Ni kita jangan tinggal lah. Orang tina gapa pun semaya lah sunnah rawatik. Saja aku semaya sunnah iso belum. Saja aku semaya sunnah ngorek belum. Saja aku semaya sunnah iso kamar dia. Ada. Ya semua nak tanya. Sunnah rawatik hak kapik fardu ni. Belum ya ambo royak. Ya ada berapa semua. Ah, nak apa tak tahu nak apa teruk juga deh. Iya lah. Kita kena fikir kata aku ni salah sungguh kata weh. Malah wadah. Larak nak bila aku tak boleh. Pah. Nak masuk serga pahwi awal pah. Ya juga lah gitu deh. Sunat rawatik tak ada dua wadah. Pak berapa sunat hak kapik fardu? Eh, tak tahu. Pak tak nampak teruk ke? Tak usah kita tak tahu orang lain lah. Kita tak tahu kita nampak teruk. Dalam teruk tu lah kita kena kacau nampak. Serta kita boleh buat. Tambah lagi Ramadan yang nak sapa ni. Pak sunat yang maha sekali kat dia, kat ibu apa pun baik termasuk ambo. Sunat pajar. Hak rawatik sunat subuh. Jangan tinggal lah. Tambah-tambah bulan Ramadan. Kalau ni tak apa-apa, tak usah tinggal lah. Sunat rawat, sunat rawatik ni orang pasal sunat hak kafir fardu. Sunat sunat subuh hak tak ada kafir fardu tapi masuklah sunat rawatik dah lah. Maha dia sekali dalam agama-agama. Pecemeh kata dia maha dengan mana nak royak kata Nabi kata rakaatani salatul fajri dua rakaat semaya sunat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih maha pada dunia dan bagi dalam dunia.
Mah kalau waso kita tak keliru lagi siapa tara tumo, boleh gi cek dah. Boleh cek dah dalam tengah-tengah malam boleh-boleh teriak. Lah ni kalau waso kita berat kepala gi cek darah. Kalau waso kita jenis waso rata, irene waso bekok tak bekok, makan waso lecang-cang, boleh gi cek takut cimani dah. Nyawa tak sedap reno sikat-sikat waso senok-senok dada, boleh gi cek takut huacai. Kau ni tak apa kita panas cek semua. Tapi royak benda akhirat macam ni mu banyak ni. Tak pecah aliyu lagi. Boleh cek dah malam-malam. Katun takut Tuhan katuk mata hati. Dia katuk mata hati tak so royak benda baik tak kriyo. Royak benda neraka tak takut. Ni tanda dah kata alamat orang hati nak buta dah ni. Nah, dia hati nak buta tak ada gaduh. Sabik kena beringat molek. Duit pakai dia tengok fokru jangok-jangok belakang kau bukit cuning ni. Apa cu dah rumah? 18 ke 4 tu. Pak apa supaya tengah bungong ke apa-apa baik Pak Ali tengok. Jangok belakang dah. Tak ada apa pakai dia kita tak ada apa cukul ke habis dah. Makan ni berah tai-tai berah macam tu. Membeli mari 3 ekor kami. Ambo habis gerak ngapalo ngapo. Pakai kau ikan lagi. Tak ada gapo dah. Kebong kau dah ada dah. Hodok bosel lah ni ni kru. Amo dah semua kak ibu. Amal leso dah takut lah ni. Bayar kedua dah takut lagi. Pak oh dosa banyak. Dua tu. Sampai amal kata dasar ulama raya. Bila lepas pada pejamat tu. Kita sesar dua kara tu. Sesar tak ada banyak amal ibadah. Dan sesar tak ada taubat dengan Allah Ta'ala. Pak peluai bagi kita bulan Ramadan. Munak banyak amal bulan Ramadan. Selo lah. Sebab buka amalan yang fisik sungguh. Sebagai bulan yang beliau yang sebut dalam Quran SD. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Zulkaedah, Zulhijjah. Yang sebut cara umum ya. Tak sebut nama dah. Supaya kita tahu orang yang sarah. Dan tarian po'o Ruslan. Tarian apa nama ni? Beli kita adit. Dan apa nama ni? Apa nama bahagia kru dan obat tarian kanak kru. Itu kurang lah. Tantuk nebe, tantuk menetan ayuk. Kalau sebut nama-nama-nama tu, dia panggil Fuak Pala Sate. Maksud dia lah Fuak Pala Sate, dia panggil. Pakar mereka umur semua lah. Dan juga, dah, yang melia ibu-ibu, bapak-bapak, atau umur lah. Umum pun mungkin tak melia, boleh melil dah. Tapi sebut cara umum. Tak ada tapak Zah ke, Mariah ke. Kalau bila nama ini, tak ada kena sarah dah. Karya luhur ni, babi. Ha, tapi sebut cara umum. Nah, melia hadirin hadirat muslimin muslimat yang ada semua dalam majlis pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat keberkatan, dapat rahmat oleh Allah. Tapi mula-mula ada sebut, nah, tan beli, tan ru, tan po'o, tan ruslan, ah, tan apa, tan buyaiban, tan kamlan, tan ayuk, ini orang pagi lebih disebut nama sosok. Supaya juga Tuhan sebut syahr Ramadan allazi unzila fihi alquran. Bulan Ramadan, buh nama Ramadan tentu. Khala'i arba'atun hurum. Aku jadi boleh 12 boleh, 4 boleh harap pergi. Sebut umumnya. Ramadan sebut betul-betul ramin dalih betul-betul. Ni nak menanda kata ulama, Ramadan lebih, Ramadan ni tinggi. Boleh demikian kita dengar ada deh, kita janganlah tinggal benda-benda sunat. Buatlah karena yang pahala wajib. Hak wajib dia buih 70 kali fardu. Supaya main ngaji hari ini. Mari ngaji kalau betul kena bulan Ramadan. 70 kali kita mari. Mari sekali tapi tu hewi pala sama banyak dengan 70 kali fardu dah. Sampai kan dengar orang ngajar gilah hari bulan Ramadan pun. Dah, susah payah kita gilah. Karena padilah ni sekali ya gano 70. Ha ni noyak kelebihan Ramadan ya nak sampai solusi ni. Lebih lagi alik malam kita jangan tinggal tarawih. Alik tengah hari kita puasa. Dah, alik malam kita tarawih. Jangan tinggal lah tarawih orang pengamal dua-dua ni. Nah, orang panggil mata qaddama min zambihi wa mata aqara. Tengah hari puasa, malam qiyam mulai, Allah Taala janji Nabi kata dah akan ampun dosamu hak dulu dan tak siapa lagi. Hak amo deroyak sekarang ni bila pejam mata, hak kita sesanya dosa banyak tak ada taubat. Tapi dengan Ramadan, ia akan habis. Nah, ia akan habislah dosa kita melalui sebab Ramadan. Ni lebih talbih. Terawih ni malam ya teramo deroyak kelebihan sikit. Malayatamu bila kita semaya taraweh malayatamu ditulihkan dosa apun dah cuci bersih supaya kita baru beranak. Ni nak royak kata cuti semua dosa tak ada dengan sebab semaya satu malay malay Ramadan malay taraweh mula-mula tu. Kalau pelak harper lah. Malay dua lain pula. Malay yang kedua kita semaya taraweh boleh malam yang kedua tu ampun dosa kita semua dan juga dosa dua ibu bapa. Tu malam kedua. Ingat malam.
Malam yang ketiga, siapa dia terawih malam yang tiga, malaikat duk nahum. Malaikat duk mangi, malaikat duk seru. Hei Pak Ruslan, hei Beli, hei Paru, hei Kak Faizah, hei Kak Mario. Aku minta kepada mu, hei Tuhan, Pak Beli dekat Mario Kak Faizah ni, minta lah mu tunjuk jalan kau molek semua, jalan boleh bawa pergi pada surga. Malaikat duk minta orang semayang terawih malam tiga. Kita tak ada kena minta pada kita. Malaikat duk minta pula malam yang tiga. Kita semayang tarawih malam yang keempat pula. Nah, kalau dia kita semayang malam tarawih yang keempat, maka Tuhan kata lagu mana? Sama banyak ngapalo orang baca Quran sekali habis. Sama banyak pahala baca kita Injil. Sama banyak pahala dengan kita Zabur. Sama banyak pahala kita Taurat. Jadi empat buah. Tu ingat malam yang keempat pergi semayang tarawih, lapar tak apa dah. Lapar 20 untuk hilang. Semayang 20 pun tak ada pun ada dalam hadis juga. Walau Umar buat pun, hak lapar pun, hak Nabi supa ya. Orang dia berkata, hak lapar ni hak Umar, hak 20 hak Nabi. Hei, Umar-Umar hak Nabi sedap. Ikut adu billa zaini, ikutlah kamu dua orang sobat. Ikutlah kamu dua orang sahabat. Mana? Jadi antaranya Abu Bakar wa Umar. Umar dia Abu Bakar. Dalam hadis ni hadis lain yang lain pula. Ketika kata Umar ni hak Nabi sing siaplah kau. Supaya kau nak pergi pencucian mai. Pas mot hai apa? Kamu dia rokok ke je urusan dia kau lah. So menepati hak kau dah sebab kau kirim mari dah. Ada jadi apa? Kita pak jadi nayuk, nayuk lagi becun di setun. Kamu dia mot mai leka. Wileka cara hak tamneng nayuk atau wipalat. Maka palat dengan roh tu wakil johan nayuk seolah menepati nayuk dah. Boleh kau kata ni hak tu hak Umar ni hak Nabi. Tak ada kena bagi terik dah. Hak Umar buat apa hak Nabi siksiak dah. Supaya menepati hak Nabi lah. Sabit tak ada kena balah. Lapan dengan 20. Palah banyak mana? Palah banyak hak 20. Tak ada kena kecek. Sama bila terawih dah. Hak ni lapan dengan 12. Berkira molek ngitung tak kerti ke dia ni. 12 ke 20 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu ya. Ada apa-apa lah apa? Panak sampai 20 macam mana? Kau. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, orang panggil. Ah, banyak ni sebelah tu lokok sujud ni kira suku pun lok. Tapi sama bila habu terawih tu, hak lapar tu bila terawih dah, hak 20 pun telah. Tapi palak kak, benih lokok sujud tu pula banyak 20 tu. Ah, dah tu nak royak. Ala kulihat kita tak nak buat kesimpulannya, nak royak kata, penting sekali kita semayal lah. Tarak boleh berdiri, kita semayal lah duduk. Tarak boleh duduk, kita semayal lah baring. Tarak boleh baring, kita semayal lah terletak. Tak apa, semayal tidur, tak apa. Hadap pada kiblat. Allahu Akbar. Dia tidur, dia makan banyak. Dan bekas buka puasa tu gak lah awak tamak lagi, air sejuk lagi, air tebu lagi, pahit tuak lagi, pas teri mandi lagi, cendol lagi, pas teh nasi beladah pesak lagi, kensung lagi, ikan bakar lagi, air bakar dikasak lagi, tak apa tidur pahala sawah dah. Apalagi mana semaya, tak nak nak bangun, telah tidur, tak apa, tapi semaya rumah lah. Kalau semaya masjid gak duduk sawah, masuk sakit kau lah lah. Oh, dia mahu tonton awak kena semayang dia tidur. Kenapa dia sawah tidur? Bukan tidur sakit, makan banyak. Oh, kenapa teruk juga? Apa dia? Ketua bila dia tidur, dia panggil. Ah, tak ada apa boleh tidur. Tidur tu, ala kuliah awak ke sepelek, sepelek menanya. Jangan tinggallah terawih kerana cepat bulan Ramadan dia. Ah, jangan tinggal. Tapi jangan noi lapar. Kalau pak tak bila terawih. Kalau dua pun tak bila. Ha, nak wujud lapar. So, tak ada lah. Pahala, jauh pahala wajib lah dah. Ah, terlebih pada bulan Ramadan. Habis itu. Lepas tu di antara pula, wa du'aun mustajabun. Bulan Ramadan ni sangat diterima doa. Pada doa ni yang mau ajar, kalau kita orang kapun, nak baca doa pelik-pelik, kita tak pandai. Ambil lima perkara. Nak-nak malam, nak-nak pagi, nak-nak malam molek lah. Sama tahu kita orang tino nak buat sahur, nak gapo, kita doa mula-mula sekali, ya Allah, dah satu hari aku ni mati, ya Allah. Minta lah, we mati dalam email, ya Allah. Aku takut Allah mati cabut ime tak temu sergamu bila-bila ya Allah. Sebab sergamu ya Allah Tuhan dok tiada muda tehat temu dok tiada Tuhan. Orang ada iman dengan Islam. Aku mati takut cabut hak ni mujagalah ime ku ya Allah. Ingat dah tu.
So, yang kedua, ya Allah Tuhanku, amitlah segala amal ibadatku, puasa, semaya, tak ada apa, tak bubuh pun ibadat aku dua ke muha Tuhan, hak fardu, hak sunnah. Mitlah wi mutimo ya Allah. Kalau mutak timo teruklah aku diletih juga Tuhan dok sedekah, dok semaya, dok apa. Aku minta kepadamu malam berkat ni Allah pada malam ni. Mu Tuhanku ya Allah, mengkuasa segala-gala ya Allah. Mu dengar aku dok minta ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah, timolah ibadatku ya Allah. Wow. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta kepadamu semua ya Allah, apunlah dosa aku ya Allah, juga apun dua ibu bapak aku dosa ya Allah, aku banyaklah deraka denganmu ya Allah, jok kecil siapa ke besar, aku tak ada bergaduh lah ngupak ya Allah, banyaklah ya Allah aku tak sedar ya Allah, aku takut mati, takut takut kena dosamu ya Allah, dan aku biasa ngacung, aku biasa buka aurat ya Allah, mintalah ya Allah, maafkan dosa aku malam ini ya Allah, teruslah jangan ada dosa malam-malam berkat bulan Ramadan ya Allah, ya Allah Tuhanku ya Allah, aku semua musim malam ya Allah, muntah aku mau tengok, mau dengar, aku dah minta ya Allah, aku minta gapo ya Allah, mula apa dosa aku kepadamu ya Allah. Dua, tiga, ya Allah Tuhanku, ya kepak, minta lah aku jadi ahli surga Firdaus, minta lah Tuhan aku jadi aku ahli Firdaus, aku tahu dah surga mu sedap ya Allah, surga mu besar ya Allah, kalau mu wik aku pun mu tak ada tambah apa ya Allah, kalau mu tak wik pun mu tak ada kurang gapo ya Allah, bagilah ya Allah, aku nak surga mu ya Allah, aku nak semaya, aku nak kuasa, aku nak surga mu ya Allah, tak apa kita semaya nak surga pun Tuhan suruh juga, ada apa lah, ya Allah aku nak semaya kerana mu dah Tuhan, dan aku nak surga mu ya Allah, mu bagilah surga Firdaus bagiku ya Allah, ya kepak. Ya lima ya Allah Tuhanku, aku minta lagi sekarang kamu ya Allah. Mintalah jauh kepada dengan kamu ya Allah dan azab kuburmu ya Allah. Kedua-dua ni yang azab yang paling besar dari depan belakang ya Allah. Neraka apa baik aku tak tanggung Allah, di api dunia aku tak tahan ya Allah. Apalagi api akhirat, api dalam kubur ya Allah. Aku minta ya Allah, jauhlah pada azab kuburmu dan jauh pada api neraka mu. Mu Tuhanku ya Allah, aku sembah mu Tuhan. Aku percaya mu ada Tuhan mu tengok aku ya Allah. Aku banyaklah Allah dah kau ngamu. Mintalah mu jauh pada neraka mu dan azab kuburmu ya Allah. Bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Pagi nak apa pun jangan tinggal. Lepas maya tahajud tak apa, habis malam tasbih maya tahajud tak apa, buat orang tak apa, kalau malas sungguh, tapi tahajud boleh kita bawa lah. Sangat Tuhan sangat mah kebodoh. Hekat dia, kru dia. Kalau Tuhan timur dua ni tak ada apa-apa, tawon kita orang panggil cok ni. Ni cok dia sungguh ni. Ni cok dia sungguh. Yo ni amat tahu jadi pen naik pet. Anak pen pet gini. Ya tak apa pet lagi anak yo. Pasal itu pen po'o. Pasal itu jadi temen terawai. Pasal itu pula boleh buka anak. Anak pak orang jaya hobi. Kamar dia orang kecil tu. Oh butuhnya datuk tu. Hak tu belum tentu lagi ke dunia orang pakat butuh ya. Hak tu hewi sebut butuh sendiri hak kita nak nak. Pas lima perkara yang kita minta tu. Lalu tu kalau tu hati mahu. Ni butuh cok di hak orang panggil. Hak jinjai mahulan sekali. Hati minta lah. Padahal sebulan Ramadan. Jangan tinggal sekali habuk. Pas Nabi janji dah. Wa du'aun mustajabun. Doa sangat diterima. Tak kerti bahasa Arab kita bawa jauh lah. Hak Arab pun belan. Nah. Ada kita baca bahasa Jawi lima perkara. Minta we to have mati dalam ime, yang kedua minta ampun segala timo segala amal ibadah, yang tiga minta pula ampun segala dosa kita dan juga dua ibu bapa kita. Yang keempat minta we jadi ahli surga Firdaus, yang kelima minta jauh pada neraka dan azab kubur. Kalau nak tambah soal lagi boleh kau tiba-tiba ini ke? Oci pun bosan lagi. Kalau dia nak bini dua tu. Moga yo semaya yo jumaah lah malam-malam lah perokak ya mulai. Habis ni tak ada kerja moga lain nanti amin sudah. Amin. Ya Allah Tuhanku minta lah pun dosa semua. Amin. Ya Tuhanku bagi surga Firdaus bersuara dengan isteriku. Amin. Ya Tuhanku minta jauh dari aku dan azab kubur berdua dengan isteriku. Amin. Ya Allah Tuhanku buka mata hati biniku ya wiwi buka mata hati biniku te ya boleh berasa suka aku nak bin wo. Amin. Ada apa-apa? Tak ada pak boleh. Ada pak boleh jadi dua sungguh. Sabit bini kalau bunyi amin-amin cap hati dengar hati tu laki dia baca apa tu. Atau laki tu buka hati mata bini ku boleh kuasa bin dua. Amin. Cuk tu hai tak jadi tu. Oh ya itu selalu dah. Ha tak amin tu hai tu tak cocok lah dah. Ha tu laki ya cari celah tu. Pak boleh lebih masuk boleh ni ya. Boleh kan ya ya. Boleh dua dah. Pak bini nak murid tak boleh. Ya amin dah. Habis kena jaga molek tu. Ha dah jaga molek. Ha tu lima tu jangan tinggal dek. Pas lagi pulaknya wazan bahu makuro dosa di bulan Ramadan ampun ampun melalui sebab dengan Ramadan sampai Ramadan ni lebih tak lebih dia malaikat tamu segala pintu surga tu hai buka buka licegeling nu menanda kata di bulan Ramadan wa amalah nak pergi ke surga lah boleh siapa amal bulan Ramadan boleh masuk surga surga tu buka siap-siap dah. Dan neraka dalam bulan Ramadan yang katuk. Sebab apa katuk? Bulan Ramadan jangan kerja lah benda-benda siap. Kalau mutasi masuk neraka. Sebab
Melia dengan bulan Ramadan, neraka Tuhan kata, walau lubang jarum tak ada. Sampai orang duduk dalam kubur, tengah riwayat kata, muju suka benar bulan Ramadan, azab neraka tak mari dah. Sebab Tuhan kata, kerana lebih Ramadan tu datang mari. Pas lagi pula, ya ikat, ya garing segala setel, gi ikat tau patah laut. Garing belegu. Tak soko setel, gi tau patah laut, anaro, apa nama, hak narata, anaro, amanau, teluk kapu. Habis lah ni kita pergi kampung juga tiap-tiap. Derek mana? Naratiwak, baik. Calon poso. Buat dia sebenarnya bukan pergi calon poso sekarang. Jadi hantar setiap. Di patah. Ha, kata. Kau pergi hantar haji. Kan? Mana ada umrah hanjai hantar kak pergi umrah. Hanya aku tu. Ramah-ramah apa kak pergi patah. Bila-bila hantar setiap. Aku tak tahu situ. Ha, tu nak royak dek. Hebat tak hebat bulan Ramadan. Siapa buka segala pintu surga, dek. Ya katuk pintu neraka, dek garing segala setel, gitau mata laut. Habis itu so. Kamu dia so lagi nyo, bulan Ramadan ni surga do rindu. Kata surga do rindu ni pak karo. Ingat malaikat. Rindu ni keti asyik. Super borok do rindu ke Nabi Muhammad ke. Ya asyik rindu ya tinggi pada kasih lagi. Sampai orang kita bila boleh kuamrat mahai kasih. Kalau dia dengar tangga kasih, dia dengar lagi po'o lagi. Dia dengar lagi ibu apa lagi. Dia dengar lagi ketua kapo lagi. Tak salah malu korek. Tak salah mahi pelik-pelik. Dia dengar lagi. Tapi dia asyik, dia tak dengar dah. Sudah dia kasih siap jadi daging darah dah. Dua ni kalau mokpok tawi pun, dia lipatkan baju pun nak tinggal. Dia tak malu dah kau beli podok, kau po'o podok dah. Asal dia boleh kamrat antara orang yang tengah dia, dia sujud. Dia panggil asyik rendu. Tinggi. Ha, di lain pada kasih, kasih dia pakar dengan orang lagi. Tapi rindu ni tak boleh, nak jumpa mata-mata. Tak kecek waktu tak sudah. Kalau waktu tak jumpa, tak sudah. Su tak ada arah tengok selipar, tak apa dah. Su tak ada arah tengok ajmo, tak apa dah. Meyah, meyah. Meyah mana kainnya baru. Ni orang panggil asyik tahu tu. Pas regor tu asyik, kita lagu tu dah. Pak karo je kita amah. Ni patut ingat dah. Yatamu, orang panggil so'imun Ramadan. Diri kita poso di bulan Ramadan tu sendiri. Allah, sabit ni kita kena terima kasih terhadap banyak panjang omongan Ramadan. Pak Amar kata saat ni lah, Pak Napa anak boleh selalu. Alhamdulillah. Ya Allah, puji Tuhan. Tak ada lagi Pak masuk Ramadan, Pak, aku sebut nama mu Tuhan. Mempanjang omongku dengan Ramadan tahun ni, sebut Alhamdulillah, Allahu Akbar, besar Tuhan. Baca doa, Alhamdulillahillazi khalaqani, wa khalaqaka, wa qaddaralaka, manazila, wa ja'alaka, ayatan lil alamin. Hei mereka, munaik saksi lah beli kadah lepas pada neraka. Munaik saksi lah ko'ol Ruslan lepas pada neraka. Munaik saksi lah roh ko'ol lepas pada neraka. Munaik saksi lah kru jamilah, tak jamilah ada. Bunyi dulu kru jamilah dek. Kru Rusnani dek. Lepahlah kru Rusnani kepada api ni aku. Gena baca doa sana. Ni nak royak kata kelebihan Ramadan tak nak poso apa. Kita muji situ. Doa ni kalau nak nak gi buka oleh kereta kita adalah baik. Pasti tak banyak sama taro nak sudah setagi dek. Acan hati kru gapo ni kok. Tolong gitai. Kru tai dek dek. Pak bagi dalam ni sama taro nak sudah setagi poko amu baca seteri. Kalau nak ui sungguh, tak sif. Tak ada dekpo, ambil pak, ui kru Jamilah. Dah. Eh, Jamilah molek nama tau. Odoh kalau kru tak sif Jamilah. Jamilah, ui panggil ui jangok. Ui comel kalau bahasa Arab. Tengok nafsu kita lama satu gapo. Ya tamu nafsu amaroh. Ya kuwa nafsu lawamah. Ya tiga nafsu muhimah. Ya keempat nafsu apa nama ni? Nafsu mutmainah. Ya kelima nafsu radiyah. Ya tujuh nafsu kamilah. Oh, tu molek dek. Atau si Jamilah tak kamilah. Ada pelik mana dek. Rusnani, Allah. Namu molek berlaku tu. Nafsu kamilah, nafsu sergo, sergo, sergo. Tak nak meteng kolam. Sergo selalu dok. Ha, tu nak goyak dek. Apa tu? Agak ambil dek. Surat bersurat dan penam dek tu. Lepas tu, mari tai boleh dari satu perintah apa ni. Dek, tak ada banyak kuat. Kamar dia, buat tai apa, bagi-bagi semua amal sudah. Bukan doa ni sekarang. Doa puji umat Nabi Muhammad. Kru Rusnani biasa dek, Acah. Ha, kali ini temu dah lah. Bukan kru Sunani. Kru Menim. Menim juga teruk lagi dah. Ha, kru Farida. Ha, Siti Hajar. Duh, tengok tu. Alah, tengok dengar. Ha, Farah Ruslan. Oh, kru Hajar. Ha, kru Siti Hajar. Dah. Kita peratak caiti sukna ciwit. Nak pacu bantuan ni. Gak penamu. Kena tahu juga tu. Senok kita pentan po'o, senok kita pen nayuk, senok kita pen gapo, orang nego, senok kita pen ada, orang panggil kita jadi cokon, besar-besar buke.
Hok ya senok, kita senok perkat kaiti suk nai ciwit nak patu banton ni. Gapo namo? Ialah tak tak beke. Kita tu yang jadi pen pacaca tan sasada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat dekat. Ni sabik kena puji te kru risik kru siti aja. Kita pen pacaca bukan panggil umat Nabi Muhammad. Tak ada dah paling hebat sekali. Nabi hal lebih Nabi Muhammad. Umat hal lebih umat Nabi Muhammad. Pak kita tak gembira ke mana? Sabik tu kita kena baca te sekali sebagai sebagai khokum pacaun Allah ti pen de pacaca tan sasada Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Baca sekali. Alhamdulillahillazi. Siti Rahaja. Siti Rahaja. Habis kata tak ingat lagi. Hari ni boleh ingat lah. Baca sekali sehari. Kalau tak ada baca lagi teruk benar lah. Alhamdulillahillazi. Alhamdulillahillazi. Ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadi aku dah akan dakuni umat Nabi Muhammad. Bukan kata semata-mata kita baca saja dak halau boleh lah dak. Pas Nabi kalau dengar dia, Nabi tu mujo habis-habis mujo. Sampai kita selawat, kita sebut nama Nabi ni beli, malaikat bawa selalu bro. Ya Rasulullah. Dah beli kat dah sebut nama Musa ni. Dah Pak Ruslan sebut nama Musa ni. Nah, kru Jamilah, kru Siti Hajah sebut nama Musa ni. Ya royak selalu dah. Paya kedua nama pan dak boleh panggil masuk. Kita ni orang panah bud, panah balah budi tu hewi kita pin. Nah, kan apa nama ni pacaca tan sasada Nabi Muhammad. Panah balah budi. Tengok orang widui, orang ai. Kuat-kuat alhamdulillah, terima kasih. Tu sama kita makhluk, ni hak tu hejepuk pilih ni. Tu he pilih kita jadi umat Nabi yang kena mekok se. Supaya orang jadi nayuk obato, jadi nayuk tesaban, nayuk rata menteri. Hak rakyat pilih, boleh duduk situ. Pak kita jadi umat Nabi Muhammad ni, hak tu happy pilih. Ha, kalau jadi umat Nabi Nuh, nanti lagi orang tadi bumi lah. Kalau jadi umat Nabi Nuh, lama dah tak ada air. Ini dah umat Nabi Muhammad. Waksof Allah banyak. Yang tu nak bagi. Lebih lagi, bulan Ramadan ni. Ha, terbaik. Yang keduanya pula, dah, dalam bulan Ramadan ni pula, hak selega tu ringgu yang kedua, wa'id ta'amu ta'am. Rajin we make korek. Tak ada dikira lah boleh mana-mana pun. Salah satu kalau kita kau ni dah ambo terkenang ngambil ni lama dah. Rajinlah awak make. Rajin awak make dugah main kambing dulu. Dia make somu. Hak arwah orang tua dia. Nah, oh lain pun rajin tapi nak ayat salah satu dia. Lebih-lebih lagi Ramadan. Orang yang rajin we make korek dalam bulan Ramadan, tak dia dengan molek. Siko pak karo. Dalam hadis buku. Kami dah sedekah saya bulan Ramadan. Ya tamonyo dia ampun segala dosa kita. Dosa kita dia ampun semua dosa kita. Dengan sebab melalui kita we make pada orang buka puasa. Yang keduanya nah we make kepada orang buka puasa yang kedua pahala yang kita we kepada Ruslan, we kepada Beli, we kepada Tuimi bila kau tek wah tamak kau atau wah beli sati we kau we duit pitih kau terima mandi kau. Maka pahala orang buka puasa boleh 18 juta, kita pun boleh 18 juta, tak kurang juga. Itu orang panggil yang kedua. Yang ketiga, we minum, we makan ke orang buka puasa. We air tebu, air fanta, we air batu kepada orang buka puasa. Mati esok-esok, Allah Ta'ala we kita boleh minum kalau hak Nabi di padang masa. Hak ni besar sekali. Sampai kita tu saya boleh Ramadan fikir molek. Klik di padang emas saya esok nak makan air mik mano. Tak ada air kelaga tu pilih tu. Dek lagi pula bos itu nabang siapa nama badang situ. Tak ada tak ada. Ada air kat kalau hak Nabi. Habila ada kalau hak Nabi menjadi satu sabak satu puco yang kita nak boleh minum dek nung setengah daripada kita we makan kepada orang buka puasa. Habis tak sodok saya lah. Ni kita jadi orang Mekah poka duk jual boleh puasa. Jangan kita dah wihat tak habis. Nah, jangan dah wihat tak habis. Ni kau sudah jual tak habis. Tak habis, tak habis. Lalu je. Orang tak buahnya. Banyak tahu. Bagi sejik lah wihat buka puasa. Dengar pun tak sedar dengar. Dah wihat tak habis. Bawa pergi wih. Maka tak ada guna apa. Tapi kalau kurang dah. Hak tak habis. Sampai tu kita orang jual ni. Nak ya. Dengan mana? Kita saat ni. Tak suku selalu. Ni cancel. Ni solat dada. Ni manis teri mandi. Ni wah mulau. Nah, ni siwa bisa. Lima kara ni. Aku tak jual dah ni. Kira-kiranya 114 tu. Untuk we juga buka puasa nak teh. Pahal ni nak jual. Ada apa? Orang panggil jual lah kita pun barokah. Lagi pahala orang makan kita buka puasa pun. Boleh minum kawal-kawal Nabi di akhir esok. Dosa apa?
Dan lagi pahala dia membuka puasa banyak mana kita boleh banyak tu. Dan selagi segar duk redu, pak taruh semua hak we buka puasa. Ni tengah pada setengah ni dok dok jual dah. Habila dok jual-jual apa siap, dah tak habis. Bila tak habis sedik pun tak ada wagi. Kalau wagi pahala tak banyak dah. Dia klik fangak pula, dia jual esok pula. Oh ni berat nah dalam ni. Nah, cancel kau tak habis apa 45 jabe boleh puyuh mula ke pas pasal ge serong. Patu ge boleh jabe supo panah ngak lainnya. Pas boleh orang-orang tua nak beli ke deh, pocik mak ngam memah dia mari. Tanya berapa nikah dah kio. Tak ada apa ya tu 40 ya. Ingat kau bemak ya tu. Ingat kau bemak kau melak kau mau celah ni. Kawan ni pun tak ada payah dalam gua punya 40 mari 50 apa hok berangak. Allah, pabrik yang lain beli manis oleh gajah, pabrik lain sudah buka bahasa siap, gak apa tua makan kesuk hirup, bunga sekarang itu bemak dengan melah dia. Hei, tanda habis tengah je tegi, tanya jambel, itu lagu anak ada orang dalek, tanya jambel dah, dia cocok teruk ni, sakit perut pajawat mutilah, dirah-dirah lah bemak aku pula, kena mu sakit sakit juga, isi-isi tak ada kerja ke lain makan kesung hok cik kiyoh jual hok marai. Nyanyo tak gitu raweh 200 apa. Gi cai bak 120 kok beli naga. Lebih mahal pada kanseng lagi. Ha ni nyanyo lagu ni kan. Tinggal orang panggil pala tak ada lah. Habis itu di antaranya orang panggil so lagi ambil kelebihan so lagi. Gapo nama? Kaki selipa kita jalan tok pak ni. Supo po o pakai kasu pakai gapo deh. Ha kru-kru gapo nak hai maye gapo tinggal selipa tinggal sulumo. Kasu selipa mito dok sa. Ya Allah. Membuilah deh beli kadah ni. Posi aduk tenai belbot ye ni po'o ni dah mitoklah kaki dia jalan je motor sirak esok-esok tosoh glicih lah we terus jalan we molek kaki kita hok pakai selipar ikut selipar murah selipar mahal mitok juga ngan bulan Ramadan masa tu kau kita mi esmaye pula mi esmaye de mi esmaye esmaye kena mi molek dah ni masuk angin ya belaga gini belaga gini hok ni belaga gini atau belaga gini baru kita kucakut si gini cara masuk ba. Padahal akadek kita basuh mulai ada doa pula. Ada doa pula baca gapo abang dia. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Kalau kita basuh tangi, basuh muka pula. Ingat molek basuh muka deh. Dengan mananya banyak orang tak tahu juga. Ya ambil tempat tumbuh rambut, sapa di dagu ni, cet dia. Alik panjang, alik lebar kat kelinga ni, alik lebar dia ni, alik lebar dia kelinga dah halus ni. Ambil pala ni suling ni. Lepas tiba kita ambil esmaya ni, ramah dia tengok buat status saja. Ya sebenarnya dok kat dia weh. Kita weh atas rambut ni sikit, marilah makan lubang kelingok, teh bawah tekok ni. Ha ni, teh bawah tekok ni. Ya setara tu baru dia habis, hak cuci. Lepas kalau kita tak ngaji, tak gapa pula kok, basuh kita. Tak ada luruk di bawah ni, orang panggil tak soh. Dia tak soh esmaya, tak soh lah semaya. Sebab semaya ni syarat bagi soh semaya. Supaya siku, ambil sini sapa di pala siku ni. Waru julah pun ilan marafid. Basuh dua tangan mu sapa siku. Wajib kena lebih sikit. Kalau tak lebih, tak soh. Supaya orang tino pula. Masalah bak semaya. Kano duduk bawah, tak soh. Ya kano kena duduk tak lagu ni. Banyak mana duduk semaya lagu tu. Kru Siti Rahajah pun tak tahu yang tak ada paling kau ni orang buat ni. Eh, dua kali tengok utamanya, dia bagi, tak yang bertotok. Ha, tu kena tok duduk sini kanu ni. Molek, rambut jangan ada sorak. Kalau ada sorak, mai pan. Yang sorak tak pan dah. Sambil rambut retino, ingat molek retino. Hak luruh, hak cabuk, hak kerak. Jangan duduk tok kosi. Kena kambuh lah kanu. Orang jatuh tengok rambut kita, walaupun kita tahu tepi tangga, walaupun tahu dalam bekas keladi. Ada keladi, pegang lah. Kau ada ke? Kau tak ada pegang ada keladi lah ni. Kita rumah dia nak sok keladi. Kata ada keladi boleh sarak bagi sok rumah. Kau tadi. Dah, hagi bubuh dalam bekas keladi kita kata. Orang jatuh tengok, haram Allah. Haram yang ingat. Kuku-kuku gapa kerak we molek. Kena cermak. Pertama-tama hok lelalen, hok modih gapa tu. Dah, kalau tu kalau kita hok leto sapa sebetah kalau orang nak ngenak. Mudah-mudah benar. Habis bujabe molek gali kambuh. Ha tu jadi tok kau sita di hayah-hayah lagi apa merah. Gapa? Roti Cik Rafidah. Oh, tenang kau jadi. Bingak molek, bingak molek kru. Benar haram belako. Orang jatuh nak ngenak mudah-mudah kau tu. Amo royak tiga patah pakai getih lah dah. Habis kena beringatnya dah pun lebut tu siapa. Hari dia hari dia sati makan. Ya mero. Pak kita mudah nyakit tadi. Yang mudah nyakit ya cok nah orang mari mampat cadang, kita kita tahu kok sedarah, dok makan di ibu, makan di hulak, makan di gapo yang mudah mari nak jadi punah. Hak tu orang panggil mulu kita. Ah, banyak kalau menjadi sabak. Benda tu hebat kok tapi satu sabak tu. Bila gua molek tu.
Sambil tu kita duduk lewzu baca apa lah. Astagfirullahalazim min kulli zambin wa tubu ilaihi. Alhamdulillah ala kulli halin wa tubu ala kulli halin astagfirullah wa tubu ilaihi. Astagfirullahalazim min kulli zambin wa tubu ilaihi. Tu duduk lewzu ke panggil. Dia ada doa pula ada uzur. Eh, kecing lagi ada uzur. Ada baca doa lagi. Ramai-ramai nak tanya sekaligus. Jok siapa muda, siapa ketua lah ni. Doa bahasa kecil tu ingat atau tak ingat? Pakcik, berapa doa mu? Ni puluh, tujuh puluh lebih dah. Duk bepek dua tu. Berapa kali doa bahasa kecil? Dok kali habuk. Kalau kira mari lapan belah galih, kau biru lah kecil. Kau cerik segelah, segelah sehari. Sekali-hari boleh banyak ni. Pak umur lapan puluh. Baca tewe terus Siti Hajar bila-bila kita masuk kecil bunyi kotor bunyi tak ada apa tapi molek agama kita ajar satu sunnah Nabi masuk jamai tu berjamai bila-bila duduk jalan kita bacanya Allahumma tanghil qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish tu doa masuk kecil tu berjamai baca tu Tuhan mencuci ke hatiku jangan jadi Islam pura-pura orang panggil mulut ke dalam tak sama wa hasin farji minal fawahish mencuci ke parak pun jangan berlaku zina walaupun kita yakin kita tak berlaku zina kita orang tua dah anak kita pula tambah media dalam gor ni plek-plek belaka eh kesuk boleh tiga kali napa dah tak kenapa dah si compu ke apa baju dalam haji hawaku tu nak royak ada dah legon ni bah gor ni bukan tengok dia gor ni dia cok bateri samkir cok tak apa cik pun supaya sampai kalau orang tua umur 80 bini mati lama dah 3-4 bulan tak sip bini ke wakil lebang boleh tepat-tepat lagi gitu haa lho mahain kau ni nak ayat sampai orang tinuh pakai yang molek dah pakai molek pakai comel will go molek jangan nampak terik jangan nampak sikap jangan nampak butuh dia butuh lah waktu apa dia nyung-nyung menjalan haa ni kan subet cabut macam satu ayat tu dah habis nak pakai molek dia mana molek dah tutup kebel aku siap dah haa dah baik kamar dia lepas daripada tu pula nak ayat katanya tu orang panggil basuh muka. Allahumma bagi wajhi yauma tabayyadu wa yauma tabayyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Tu kau basuh muka. Basuh tangan pula. Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ni untuk kita nak pakai bulan Ramadan. Ni ada juga dalam kitabah ni. Sapuh pala pula. Allahumma harrim syari wa basari ala nar. Tuhan menghalangilah, musekatlah, mutepihlah. Jangan kenalah palu aku, kulitku, rambutku. Jangan kena api neraka. Basuh kaki pula. Allahumma sabbit qadamaya. Tuhan mengejar dua tapak kakiku. Ma'a akdami ibadika solihin. Sebagaimana? Dan serta mereka yang mentetak segala tapak kaki orang-orang yang soleh. Ha, tu mi esmaye 45 dari orang tu. Kita guna bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita pak sudah mi esmaye. Diri esmaye kita minta ke Allah Ta'ala. Ya Allah. Aku minta kepadamu tuweku yang nama Allah mi esmaye ni mintalah mu ampun semua dosa yang ada dan lagi pula kesalahan yang ngamu gapo yang salah Allah mu ampun semualah ni bulan Ramadan yang nak sapa ngas sebab kita mi esmaye acu bolehnya ayah dia kita baca te doa sat ni lepas pada kita sudah baca doa siapa oh kita doa lepas mi esmaye pula dalam bulan Ramadan ni nak wi kita lekat. Nak we kita boleh ngaji bulan Ramadan sebagai rodian, sebagai sekolah untuk kita nak ngaji, nak gi amal pada bulan-bulan lain. Apa baca gapo pula? Bacanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa berak muka? Orang ni lape uti pitu serga mun nak mano? Pilihlah. Bapa uti kita yang amat duk ngadi. Kita jawi, kita arak. Royak benarlah Kak Siti Hajar. Yo. So, baca lepas pada semuanya. Lapa uti pitu dah. Pet, tu, pet, pet, patu, sawan. No, we kita pilih. No, mana selo. Kalau tak kira lagi sampai boleh cek malam-malam dalam rumah. Minta lah tu, habis katuk, pitu habis. Kena tu, aku tak ada kliu benda baik. Kena tu, aku tak ada rasa pecah aliyu. Nggak benda baik-baik nak ikut surga. Hei, bapa tu, aku teruk dah tu. Membuka lah mata hatiku tu. Aku ni teruk dah tu. Aku nak mati dah tu. Teriak tu. Teriak dah Allah Ta'ala. Bila teriak air mata kita nilai, kita sapus dah Allah. We kena sini, we kena sini, we kena dado, we kena tekok. Kata sebut dah setengah hal kita. Air mata yang kita takut ke Allah Ta'ala, kita sapus, haram dengan aku nak mati. Jatuh sini hanya hari. Apa sini sini hari. Sabik kata teriak dengan Allah Ta'ala. Malam-malam. Kita nak teriak, kita ingat pada dosa kita. Sabik boleh cek lah.
lapih tepi tu nak pilih mana lah. Supaya orang Tino juga. Orang Tino weh, kru Siti Rohaja, misi prakan, misi ti, misi yang. Apa? Orang Tino wati sawan. Pehel apa? Oh, wati orang panggil pencalung serga. Serga tak masuk lagi pencalung. Supaya semak nayu semak apa? Ni wati Abdullah nan sekun cemak berden semak nayuk wati nayuk tambun lahan misalnya. Nah, atau dia panggil apa nama, tak boleh nayuk lagi, pusamak ya baru. Ni kita tak boleh slogan lagi, tapi wati narut, wati sawan pak karo. Ya tamu, orang tino pos semaya lima waktu. Jangan tinggal-tinggal, jakat leh. Pak maya pula awal waktu. Mereka orang bepak, kau mak-mak, pruh, maya lah bilik. Anak. Ni adat dengok semaya gitu, ni dalam bilik. Lama dua, orang tino poso di bulan Ramadan. Poso di bulan Ramadan nak sapa ni tak tinggal-tinggal. Kalau yang mah percandian, dia uzu. Ingat pula, aku nak poso cekak tu he. Aku nak buat cekak tu he. Tapi digalengnya uzu, habis aku tak poso, aku nak tunai. Tunai mu, anak tunai daripada hukummu juga. Sebab poso ni, dah ada uzu, tak boleh poso. Pahala dah situ. Pertama, bila kita lepas pada poso, uzu di dalam kodoh 3 hari, kita kodoh habis. Arti cukup sebulan juga. Dua. Ya tiga, orang tino, ya jaga kemaluan dia, jangan orang jatuh lain masuk kosong. Oh, masuk kosong toh dah ni. Jadi untuk tok laki yang sungguh, tok laki yang dia nak malah jemaah. Hai, mai penlai, tan sabai, mai mi penha. Tok laki nak malah senar dah. Hai, mai penlai, mai mi tan sabai, mai mi penha. Tok laki nak lepas subuh, bila-bila nak ngajar dah. Nak ngiyang-ngiyang pak kucing. Gotunya dia kata weh, hak ada kelingo ke tak erti. Ada kelingo sikit-sikit ada ngepek kan budak ni tak kelingo tak erti ni. Ni ke? Ah, ada mata lagi. Dia tak ada kelingo ya ada mulut aku tu. Erti lah ke? Yakinnya Fauci suka selalu hilang ngatu. Ya tak ada, muga lah ya ada kelingo dengan mulut. You nak makan tak kira pagi betul. Sampai kata Syekh Junaidi, dia kata gini, "Hei, orang masalah bak jimuk ni supaya bagi makan nasi dah." Sabik orang ni pusing kena kau cai dua. Jadi masalah bak jimuk supaya dengan makan nasi dah. Mulut dia nak kena nasi kita panas lagi dah. Ni dunia nasi dah ni ukur 12 panas lagi dah. Tak panas lagi dia cak-cak yang lapar. Dia makiyalah kemaluan kita pun dia nak ngagu dia. Tak usah lari dia lah. Pak kelingo pun tak ada. Dia nak lepas pagi matahari nak pergi ngajar. Nak sekali Pak bini kena aku nak. Tam sabar memimpin panah masuk dalek. Tak ada apa-apa. Wati sawan. Tu nak royawi. Kalau kita main dai. Nanti klik kalau karya ke ni. Allah cakap datun dengan tua. Nama kat-kat. Mati kalau tu lati tak reba. Narut. Tu dia panggil wati narut lah lah. Tu nak royak. Nak royak. Poru selam dah. Tu baik nak royak. Okey. Tu tak payah juga. Dia jaga keparat dia. Untuk tu lati dia. Jangan dia jatuh lain masuk kosong. Hari ini dia panggil wati sawan. Pasal lagi, orang tino dia taat pada tu laki. Kalau tu laki lagi, kalau tu laki suruh, dia buat. Kalau lagi tak ceramah dengan agama. Kalau lagi pergi ngaji tak boleh. Kalau tu laki suruh tak ceramah agama. Dia tunai. Orang ni, lapai uti pitu orang serigo. Orang tino selolah lapai pitu itu munuh mana. Tak ada apa-apa lah. Ini nak royak lebih tak lebih dah. Orang tino. Pasal ni pun sekolah. Doa Ismail sudah pak amal lagi tak amal Ramadan. Sebab amal Ramadan sebagai ngaji satu kolah. Untuk kita nak amal boleh lain. Dan lekat kita boleh buat semua. Lapai uti pitu serga. Pilih dah munuk hak mana. Hak wati sawan orang tino sana. Poso, semaya, jaga parak. Dan taat tu lelaki. Pak kalau ni wati sawan juga. Tapi dah pilih lapai uti serga nak hak mana. Sambil kita orang jatuh masa tunggu. Mudah orang tino nak masuk serga. Dah di antaranya. Kamarianya. Ada gimmick lagi pilih tu. Ambil tai-tai bagi. Yang dua cu tu baru tu. Dua cu tu. Nak baca sekali lagi cara banyak, patut nak baca doa lah. Jadi kalau ibu kita mari pada hari ini, dah, ada lebih baru dah. Kalau ibu kita mari hari ini tu, nak oyak katanya, makan nasi, weh, poso hari ini. Tapi kalau aman tu, walaupun nak kera doa, kalau ibu tak ada pom, sampai 30, tak lagi sahur ni. Lajuk ni. Lekat kru Siti Hajar baca, tengok, dia lalu yang kelompok dia. Dah, dia kena baca ni, kau tengok yang kelompoknya putih tu. Siti Hajar ni lagu tu. Habis doa terima kasih jadi umat Nabi Muhammad. Nah, doa terima kasih jadi umat Nabi Muhammad bacalah sekali sehari. Lebih-lebih lagi Ramadan nak siapa dede mulai-mulai. Habis kita main lagi hari ni boleh tiap ni satu pun tak ada orang nak balak putih dah.
Dah, kau beli, kau kena kerusuh bagi tak mari tu. Dah, tu hewi juga boleh mari tu. Baca. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu doa puji Nabi Muhammad. Doa puji jadi umat Nabi Muhammad. Lepas tu doa yang ketiga ni, doa terima kasih imam Islam yang beri oleh Allah kepada kita. Baca kali sehari. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Ha, setiap tu. Lepas doa dalam bulan Syaban. Nah, doa dalam bulan Syaban. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ada boleh sabar ada lagi pagi baca lah weh. Tak karo abu ayat tadi tak panjang dah. Pada doa yang terakhir doa Ramadan juga. Tengah-tengah doa puasa ni boleh baca juga. Turuk. Allahumma ballighna Ramadan wa sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa waffiqna li jami'i khairi birahmatika ya arhamar rahimin. Kita nak buat doa lepas raya tak apa. Tuhan, musafalah panjang aku dengan bulan Ramadan. Selamat Tuhan aku dalam bulan Ramadan. Dan panjang aku dengan Ramadan. Selamatlah dalam bulan Ramadan. Dan wipahailah aku dalam bulan Ramadan. Wikubajikan bulan Ramadan semua dalam bulan Ramadan sunat dan wajib. Rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa terakhir. Walaupun semayah apa? Habis. Lepas tu, doa ni air semayah. Sana dia royak dah dah. Aisyah bukan dalam bulan Ramadan saja dok lah. Siapa kepada bukan bulan Ramadan pun kita bawa lah. Dah doa lepas nak kali bi Aisyah supaya nak masuk dalam Aisyah kita berkat. Tunggu. Doa ketika masuk tangi. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Masuk tangi. Masuk muka pula. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Basuh muka. Basuh tangan pula. Allahumma atini kitabi biyamini. Wahasibni sabai yasiro. Basuh tangan di kanan. Lepas tu sapu kepala pula. Doa. Allahumma harim syari wa basari ala nar. Basuh kaki. Allahumma sabbit qadamaya ala siratil mustaqim. Ma'a aqdami ibadika salihin. Sudah. Dalam BS Maya. Lepas BS Maya kita doa ni pula. Habis yang amal tulis ni, siapa boleh tulis, boleh pilih, lapai usri pintu serga. Baik. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa da'u la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Terlaku hukum. Apa tu baca lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Nak-nak kali kita buat semayah maya, lapai untuk pintu serga memilih lah. Ni pun untuk dikasih semua, dia ada lesok tengok. Dan surat ni, nak harap kita lah. Ha, surat keping hak tu, biar semayah, boleh guna oleh bulan Ramadan dan seterusnya. Paling belakang soal lagi, doa tetap kalau kita sujud sejadah. Banyak lagi orang yang tak kerti, tak kerti, tak pandang. Sama dia ada surat dah hari ni, masa kita sujud sejadah. Terima baca surah sejadah, terima sujud, kita baca ni. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu baca le sujud. Ah ha, begitulah pagi ni hamba ijazahlah surat surat doa untuk kita beramal hari ya. Lebih-lebih lagi Ramadan yang akan ada 3-4 hari lagi yang nak sapa. Minta saya panjang kau mau wintar dengan Ramadan. Ha, begitulah pagi ini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada baik bapa. Lebih-lebih lagi poho, beli dia dan kanak perus semua. Dan ambil masuk kat kat dengan wajah. Perhatian dalam majlis ilmu. Untuk mari sama-sama kita muzakarah. Sama-sama kita makin dengar. Untuk kita nak amal. Untuk kita nak guna dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi bulan yang lain pun seperti itulah. Yang nak akan sapa tak berapa hari. Moga-moga kita dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala dan ampun dosa. Suatu hari kita akan selamat dunia. Lebih-lebih lagi dalam negeri akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala ali sahbi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilman zidna fahma. Rabbana la tuqlubana ba'daka wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdin lana bisul khatimah wa la tahtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma fi lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ja'il balad wa tarakis saqat wa sumil qada wa samatatin ada. Allahumma la tajidina satiya wa la mahruma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.